Gua tadi makan enggak ada itunya tuh, rasa kentang-kentangnya. Buat lu enggak mau. Emang punya lu enggak spesial berarti. Yuhu. Yuhu. Yang kayak tadi dong. Yee. Yee. Yuhu. Simpan aja. Hello guys. What up? Ya Allah. Sama Inggris gak sih, Maya? Jadi, aku lagi mau makan nih. Ini aku sih sederhana aja makannya ya. Karena kita kan harus merendah. Ceritanya itu. Ini udah. Terus habis itu kita makan nih kan pakai sambel. Cobain dulu sambel ya. Bapak sutradara tuh. Ada bapak sutradara tuh. Apaan? Jadi kita hari ini menunya makannya ikan. Ini ikan apa ya? Ikan koi. Sapu-sapu. Ikan koi bukan sih? Sapu-sapu. Kirain ikan koi. Sapu-sapu. Hai Fi. Dong. Siapa? Hai Fi. Kasih punya. Surprise mau muka. Iya, Enroy. Iya, keren lu mah keren, paling keren. Nih, jadi kita lagi makan hari ini menunya sederhana aja ya tuh. Biasanya kita tuh makannya harus agak mahal, tapi hari ini karena kita lagi di hutan. Gara-gara putri nih kayak gini nih makannya. Jadi kita makannya ini aja. Oke, besok kagak usah makannya. Gitu kan cuma jadi kita makannya pakai ikan koi. Tapi besok dari pagi kan. Hai Fi. Kok kamu hamil sih? Tanya ini loh, nggak pagi jam berapa? Kok ininya melempem sih bakwannya? Nggak crispy lagi kayak kemarin. Kemarin bakwan? Bawanya kedinginan ya. Epoy, Ferry. Hai Stepo, hai Ica. Semangka buat burung. Becky, I miss you too. Hai Bang Dodai. Nah, kita pakai giniin kali. Takut. Nah, kita pakai giniin biar cantik. Yang natural. Biasa aja udah biar kalian melihat pori-pori aku. Ada Kak Aisyah ada di sono lagi nongkrong. Nih, kita makannya hari ini ikan koi. Nih, tuh enak. Dikuningin gitu. Aku ini cupang. Ikan cupang. Ikan capek banget perasaan makannya kecil-kecil. Ikan cere gue. Jadi gue tuh. Nih gue pengen beli, ya. Enak. Kan mau kayak gini. Si Dana, ya Allah makan sampai muncrat-muncrat. Gue enggak ngerti itu makan sampai kemana-mana. Hai siapa Hai Fi? Aku di sini. Hai siapa Hai Fi? Kenapa? Ini ada cewek gila guys. Gua jatuh jadi gua. Hai Felix. Rindu ke Amerika. I miss you too. Kenapa sih jauh banget dia? Lu ke Jakarta aja deh. Gua ajak tur. Iya, banyak bikin itu ya, study tour. Sini dong. Jaketnya gimana? Di meja. Sini dong Eto, gua ajak lu keliling Indonesia. Cepet pulang dong. Baru nyampe Bandung, Bran. Cepi, hai abai. Kok kayak rasa petai sih ininya? Apanya? Kentangnya? Perasaan gue aja ya? Kok gue dapet kentang? Kok dapet 8 dulu sih lu? Gatau. Gue gak ada. Wah. Gatau aja. Sama aja melempem juga. Gak ada bedanya ya gue tau. Enak. Maksudnya tuh kayak magic. Numero uno. Nih, kita lagi makan ikan di Kuningin. Banyak sih. Lu apaan tai? Ah, kok kasar sih, Abay?
lu bakal malu sih kalau lihat sini. Emang pastinya, makanya gue mau jalan-jalan makanya dulu. Kita hunting. Hunting. Bunting. Bacanya gimana? Kalau kemarin aku ketemu sama kakak di BFC. Masa aja? Ngapain mak gue di BFC? Perasaan aku ini gak sih gue PO? Hah? Anak aku banget gue sih. Berarti kita balik ke sini jam 7. Enggak minta. Jam berapa? Sekarang gimana kalau gue sepen? Barangnya caper lu Vin, Vin siapa lu sih? Lu gila ya? Kita, gue aja jam segini belum, kita aja belum turun ke bawah jam 5 ini. Gue mau pergi dulu. Gue mau pergi-pergi jalan-jalan. Tahu, mau naik kuda juga. Kenapa sih ribet lo? Gue mau naik kuda. Gue gak pernah jalan-jalan tahu. Ada duit? Ada dong. Jadi kan kunci ya? Iya. Ya paling bentar lagi ada teleponan. PO, transfer duit aku dong. Gak ada, epi. Gak ada, harus ada. Maksudnya gak suka disipen-sipen dapat diumpetin. Kak Stevi hampir ke KBD di Kemang lagi dong. Nunggu-nungguinnya, aku mau banget ke sana. Tapi aku lagi kemana? Tapi aku lagi jarang di Jakarta, aku di Bandung terus. Gimana dong? Nanti kalau aku ke Jakarta, aku mampir ya. Udah kilat lagi. Aku mau makan si Bombay. Si Bombay. Si kembang. Kembang! Kambing! Kambing Bombay. Pucam gak pernah aku ajak situ ya? Belum. Gak seru. Asik. Nih! GoFood makan ke Bandung berapa ya? Jam 8. Mau kirimin gue ya? Aman kan? Epong. Hai Alvin! Hah? Kapan ke Aceh? Jauh banget perasaan. Teh yang beli habis. Mau beli nafas kain? Boleh dong. Ini jerawat itu. Ya terus. Hai Apik. Makasih ya kemarin keripik banananya. Kan dibukain. Bukain salah gak? Aku udah makan. Mail boleh tolong bukain tutupnya biar gak? Bisa minum gitu. Ini Mail bisa tolong bukain enggak? Gua bukain ini. Salah enggak? Yang penting dibukain. Beda itu kan enggak bisa berfungsi. Ih, si ayam. Nih. Jerawat nih. Rindu, jerawat stres. Namanya Ali. Yang kayak gitu dong. Pak ini jerawat. Ini keluar sakit ini. Alif Nur. Alif Matata. Coy. Gimana rambutnya? Gimana rambutnya? Gila gue. Ayo nih. Selalu bersama. Oke. Nanti aku main ya ke KBD lagi. Nanti makan si Bombay. Eh banget. Lu juga ngopi. Enggak, itu tadi kan pas upload foto sama Aisyah. Itu bengep banget, lu lihat deh, lu lihat bengkak sebengkak-bengkak karena baru tidur kali ya. Lu langsung foto. Kan, itu emang Chubby, oh my god. Kayak gitu dong. Gendat. Gempal tau, lu muncul kan. Anjing ngasih gue. Nah, habis ini bersedia gak? Nanti gue lagi. Aduh, gak denger. Hai si Alif, ngapain? Cuy, Laura say hi, hi. Aura lagi dulu. Dia bantuin scriptor. Nulis timecode. Hai Ica. Yang apa? Yang slat si cewek. Ini biar garong orang. Ape. Dikit lagi tanggung. Kangen Stasi apa kabar? Minsa. Kamu kapan ke Jakarta? Oh, pong. Bentar ya. Mbak. Ih, gua hajar lu ya. Ah, buka. Kok berisik banget? Udah ya kalau kamu berisik di kuburan sayang. Ini rame tahu perasaan sih. Gue. Baby Shark. Hai Pak O. Baby Shark di Jakarta, aku lagi di Bandung. Aduh. Tante Aziza. Aku baik-baik aja. Aku gak pernah lupa kok sama orang. Tapi dilupain dulu. Tapi dilupain terus sama orang. Udah biasa. Kok bangun? Kak bikin vlog lagi, bikin vlog apa ya? Aku tuh bosen tau kalau vlog kayak gitu-gitu doang. Makanya aku gak ngambil. Ada. Saya sampaikan salamku untuk KPO, Kaan, Kapuca ya. Tuh dapat salam dari Ica.
Lambe Tura Bali. Lambe Tura Bali. Tapi kangen. Laida. Laida. Woi, gue lagi live. Woi, awas dong. Putih harus makan yang banyak. Kapan ke Bandung? Sekarang lagi di Bandung, Bambang. Ngapain? Salah buah, mau ngapain kek? Salah buah, anjing. Lu ngomongin kasar sih, gak boleh gitu doang kan lagi live. Kecuali gak live. Nanti kan kita... Public figure, kalau public figure itu harus tetap yang baik. Kalau yang ngomong kayak gitu kan tetap aja masukin ke live gue. Nanti gue lagi yang salahin orang-orang. Siap. Maaf ya. Netizen selalu benar. Ya, cuma kalian semua selalu benar tau. Kita mulai salah. Padahal mah ya kalau kita ngapa-ngapain kan kagak gue yang publish. Paling teman-teman gue yang publish. Paling teman-teman gue yang salah. Bukan gue. Ini di mana Snappy? Geng motor enggak, geng motor. Peo enggak ada akuin nih, ini ya? Enggak ada. Ada ID. Jahat banget gue di unfollow. Tek otak. Demi Allah enggak pernah di unfollow, Bang. Ya Allah, gue kagak pernah unfollow orang. Gue pada bohong. Insya Allah ya, Ica. Gue di unfollow jahat. Parah nih. Wah, fitnah. Kagak ya? Coba lu lihat following gue deh. Ada berdoai kan? Enggak boleh gitu, Bang. Pack baca DM gue dulu. Ini lu sama siapa sih, Abay? Ketonjok ya. Abay siapa nih? Ada. Mana Pack? Gue lupa. Grup foto Cornetto. Itu campaign yang paling terpenting. Cornetto. Iya, lu udah beli belum? Udah dong. Bentar. Yah, berhenti deh tuh live-nya jeda kan. Salah siapa? Salah orang-orang di sini semua. Segar. Kece banget rambutnya. Kece gak tuh rambut gue? Utah, itu udah berkuah. Gak suka. Gue kasih kuahnya juga. Gue kasih pilos. Makan mulu, aku baru makan tau. Ya, apa lagi sih? Iya, kalau udah berkuat. Puca! Hah? Gimana hubungan sama Devan? Kalau baik-baik aja. Hmm, kan. Nggak bohong kan? Ketonyok ya? Masih ada. Gue nggak pernah follow orang. Gue makan dulu. Yakin gue ditinggalin kan ya? Berisik banget sih lu, elak. Lu baru deh lu ke rumah lu sendiri. Lalu sama cowoknya pun. Cowoknya ini nih, cowoknya ya. Ada di sini nih cowoknya. Tuh, dia gupet yang gue suka sama lu, biarin aja. Dia gak suka di-expose orang. Hai Aisyah, kan adanya gue. Resulator Ali dipakai gak? Hijau. Gue kangen teriakin sama lu, emang gue seteriak itu ya? Masih ntar kok itu, kalau misalnya ntar juga apa. Lagi tumbuh gigi ya marah-marah. Mood gue ini tiap hari cuma kalau gak marah-marah. Gimana mood gue? Apa Maya namanya? Bimpo. Gimana mood gue guys? Coba tanya nih. Mood gue gimana? Sehari-hari? Oh ya udah gitu lah, hitungannya per detik. Bangun tidur itu enak. Sangat ekspresif. Enggak ekspresif, bangun emosional. Tidur emosionalnya tinggi banget. Terus? Bisa dibilang psycho. Lihat handphone. Ketawa-tawa. Abis ketawa-tawa tiba-tiba diem, sedih. Diem, masuk kamar mandi dulu nih. Iya. Ntar keluar kamar mandi, sedih. Ceria, abis keluar mandi ceria. Joget-joget gitu nah, biasanya. Abis itu pas duduk ngeliat handphone lagi, diem, bete lagi. Terus akhirnya emosional lagi. Iya, ya, emang. Setiap hari. Jadi begitu ya. Guys, mood aku sehari-hari. Every day. Hai, kapan mau kita jalan now? Mood aku tuh adalah bipolar ya. Bisa dibilang emang moodnya aneh. Saya juga bingung sama mood saya sendiri. Cuma yaudahlah ya, orang beda-beda. Jam 5. Woi, minum dong. Ah.
Selalu ingin bersama. Mama Mbak. Emang kenapa sih lagi tag ya? Yeah. Bodoh. Gue pikirin dia ini yang tag bukan gue. Mandi, woi. Enak. Suaranya enak nih kalau nyanyi santai. Cempreng di pula. Udah di kopi belum? Ya, KBK yuk, makannya KBD. Ada berapa juga? BKB. Wow. Tapi ada filenya. BKAB. Makasih ya. KBK. BKB. Lu waktu itu ngomong BKB, makan BKB yuk. Tapi gitu. Tapi aku suka kamu kocak. Masa. Nyanyi Hello You dari Iqbal. Nggak tahu lah bedanya gimana. Jadi aku sambil makan ya. Ada keter-keter nih. Ya habis ini kita pergi kemana nih, Mayo? Kita ke bawah aja yuk. Nongkrong yuk. Yuk. Biar gaul. Si posesif. Gila. Aku tato nih di sini. Gading. Dah. I'm done. Thank you guys. PO. PO. KBD. KBD maksudnya. KBB, KBD to you. Stay to. KBD. Lama-lama. Oke, sudahan ah. Udahan ah. Aku live-nya udahan dulu ya. Aku mau pergi. Ngapain sih? Enggak jelas banget. Emang. Udah tadi mandi, tadi enggak ada suara. Thanks ya sayang udah lama enggak ketemu sama Steffi. Ulangnya bisa ketemu lagi, kangen banget sih sama Mai Sude. Tante Aziza, I miss you too. Insya Allah bisa ketemu secepatnya. Mau pote itu? Makanan.